Bul. Apa nyet? Nyet, 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 nyet. Ini gue. Apa cuk? Cuk mata lu. Ini gue. Oh. Apa pot? Pat, pot, pat, pot. Biasanya manggil bang lu. Oh, mau dipanggil bang? Ya iyalah. Ya udah, ulang panggil aku lagi. Bul. Apa bangsat? Bang pot. Oh, tadi katanya suruh panggil bang. Bang pot. Ya udah, ulang panggil aku lagi. Bul. Apa bangsat? Bang pot. Coba ulang lagi. Bul. Au, ah. Capek gue. Enggak jelas banget kau bang. Lu yang enggak jelas. Ganti resolusi HD biar jelas. Lu kata streaming. Berenang dong. Itu swimming. Ke toilet buang air besar. Itu missing. Kencing enggak disiram. Pesing. Mancing. Fishing. Bang pot. Mancing. Lagi ngapain sih lu? Push up bang. Push up. Main game buat naikin level. Push rank anjing. Ya gak usah ngegas anjing. Lu main HP mulu. Piring kagak dicuci. Bak mandi kagak dikuras. Bang pot bikin aku mati. Ngapainnya lu lempar? Bang pot bikin aku kena nih. Ya gak usah lempar HP. Kalau lempar ini. Nah kali itu boleh. Ayo, bawa rumah sakit, bawa rumah sakit. Ayo cepat cepat, ini pot udah sekalat. Biar cepat, lewat jalan pintas saja gimana? Ya udah gas. Lu orang gak ada otak ah? Kenapa lewat situ? Jalan pintas, rumah sakit ada di seberang. Saya kira bisa lompat sampai seberang. Mana bisa lah bodoh. Itu mobil ambulan. Ah bukan yang gelibet. Lu pada niat bawa gue ke rumah sakit. Mau masukin ke UGD. Apakah kamar mayat sih? Ya kalau UGD penuh, kamar mayat apa boleh buat? Yang penting dapat kamar. Menjawab aja lu. Astaga naga biji kuda. Masih begitu aja lu pul. Ya udah begini. Nah gitu dong, jangan duduk mulu. Sekali-kali sambil rebahan ngapa? Bukan begitu maksud hamba. Eh, bahan baku rendang. Mau lu duduk kek, mau tiduran, mau nungging. Bodo amat. Yang jadi masalah ngapain lu main HP mulu? Nah, mending main HP. Kalau main mata, capek bang. Nih. Capek bang. Aduh, retak dah nih kepala orang. Bikin kerjaan aja lu pul. Mau kemana bang? Ke kamar. Ganti kepala. Kepala yang ini retak sama lu. Oh, ganti kepala air aking aja bang. Gini. Aku bercanda bang. Kenapa kau seriusin? Atai lu pul. Udah jangan main HP mulu. Lu boleh main HP, tapi bagi waktu sama kerjaan Saipul. Kerjaan apa sih bang? Aku cuma hewan ternak yang makan rumput dan berak di kebon. Kerjaan apa yang kau bicarakan di sana? Aku tak mengerti apa maksudmu. Pura-pura si paling ternak lagi lu. Lagian mana ada hewan ternak tapi bisa pegang HP main Street Fighter. Eh, lu HP mulu ya. Piring kotor kagak dicuci, bak mandi kotor didiemin. Itu bak mandi sampai ada kecebongnya kagak lu kuras-kuras. Udah jadi kodok om. Kok malah udah jadi kodok? Nantilah bang, nanggung. Udah 3 hari nanti-nanti mulu lu. Tuh bilangin tuh. Gak apa-apa bang, baru 3 hari. Genepin sampai seminggu aja bang. Kodok goblok. Aku lagi nanggung nih bang. Harus ngelarin misi ini dulu baru bisa di save. Kalau langsung keluar gak ke save. Sia-sialah perjuanganku selama ini. Gak, gue gak mau tahu. Mau mutai kan? Lagi gak juga. Terus mau apa bang? Mau gue lu berhenti sekarang juga. Beresin tuh kerjaan rumah. Kenapa harus aku bang? Bang monyet sama jalu kemana? Monyet lagi kerja cari duit. Eh, bagi duit. Kalau gak mau, dia kubunuh nih. Kasih aja beb, daripada dibunuh itu ayam. Mantap, dapat 10.000. Eh, bagi duit. Kalau gak mau, dia kubunuh nih. Bunuh aja. Gak mempan lu. Gantian cobanya. Eh, bagi duit. Kalau gak mau, dia kubunuh nih. Bisa gitu ya. Sini HP lu. Gak ada ya main-mainan HP mulu. Bang, itu belum di save bang. Bodoh amat. Bang, balikin sini bang. Bodoh. Balikin sini bang. Aku gak bisa kehilangan dia. Dia adalah separuh tulang rusukku. Bodoh amat, Bol. Lu main HP mulu. Kerjaan rumah dianggurin. Ini HP gue banting nih. Gue hancurin biar lu gak bisa main lagi. Bul, HP ku mana? Udah nyampe mana ngejokiinnya? Udah sampai legend bang, tapi HP mu itu ini HP lu. Saipul ngejokiin lu. Hulk gak bisa main game bang. Jempolnya kegedean. Mana ada remuk lagi nih. Bang Pot, nih aku bawa dia nih. Hei kau anak muda. Apa anak onda? Laki-laki sejati itu harus kuat.
gerakan harus cepat. Mental baja, tegas dan berwibawa. Kuat, kuat, kuat. Nih, asli nih, asli nih. Asli. Asli nih. Iya, asli. Asli kan ini? Iya, asli. Kalau belum percaya, saya tes lagi nih. Gak usah. Abang monyet, kau pindah sana lah. Asli ya ini? Iya, asli. Iya. Widih. Poin penting bagi seorang pria sejati adalah kemampuan fisik. Tes kekuatan tangan. Iya. Tes kekuatan kaki. Iya. Tes kekuatan kepala. Iya. Pakai kepala lu sendiri. Enggak boleh. Kenapa? Sakit. Udah tahu sakit, lu timpain ke kepala gua. Shhh. Nih, saya bilangin ya. Terakhir saya coba, saya masuk puskesmas 3 hari gak sadar. Apa kamu gak kasihan sama saya? Kasihan. Ya udah, makanya jangan marah-marah. Iya nih, udah gak marah. Kali lagi boleh? Boleh. Ambil lagi batunya. Nih. Kegedean. Gak apa-apa lah, cobain. Coba sendiri, pakai kepala lu. Gak mau, sakit. Udah tahu sakit, mau buat nimpuk gue lu. Baiklah, akan kutunjukkan pada kalian bagaimana cara menghancurkan batu sebesar ini. Ikuti aku. Ingat, laki-laki sejati itu harus kuat. Selain mengasah otak, kalian juga harus mengasah kemampuan fisik sehingga bisa memperoleh kekuatan fisik yang luar biasa. Hancurkan! Hancurkan! Dan hancurkan yang paling besar! Rider Kick! Po, tolongin Po! Ada! Nyet, tolongin Nyet! Ada! Pol, tolongin Pol! Ada anak! Haiya, ada apa ini? Ini nih, lagi cosplay Kalajengking. Bukan. Kenapa dia pul? Ada babi ngepet, lilinnya ditiup, jadi dia nih. Bukan. Kenapa dia di tanah begini ah? Tadinya bisa berdiri, sekarang jadi gitu. Kesurupan reptil dia nih. Sehemen nih. Aing bunglon. Ya bukan lah, aku gak kesurupan. Bercanda aja lu bertiga ya. Tolonglah jangan bercanda. Tolongin ngapa tolongin? Anak orang patah tulang ini. Ini kok, ini anak bandel tadi nih. Udah dibilangin maknya suruh jangan pecicilan. Tadi lompat-lompat ke atas, muter-muter, nendang batu, kakinya toklek. Bawa ke UKS, kasih teanget nanti sembuh. Mana bisa? Ayah, kalau patah tulang gak bisa begitu monyet. Lu gila lagi wat salah bingsang. Bawa UKS, kasih teanget sembuh. Pot monyet habis putus dari pacarnya, sakit hati. Bawa ke UKS, kasih teanget sembuh. Si pot orang gak waras, jangan samain sama orang nol. Malah, gue denger nih, lu ngegibah pas lagi gak ada orangnya, bisa kali. Misi ya bang, numpang lewat. Iya, mari-mari. Om, udah gede jangan tiduran di tanah om. Kasian yang nyuci baju. Kaki gue patah, bocil. Om, jangan tiduran di tanah om. Kaki gue patah. Ma, udah gede main tiduran di tanah nih. Aku kalau udah gede gak mau jadi kayak om ini ma. Ngerepotin keluarga. Gue juga gak mau punya anak kayak lu. Orang dibilang kaki patah ya. Lu kira gue di tanah begini tiarap main perang-perangan. Ma, om ini bandel ya ma. Dibilangin jangan tiduran di tanah ngebantah mulu. Pipisin aja apa? Jangan! Jangan sendirian, pipismu kurang banyak. Berdua sama mama yuk. Woi, keluarga gila kali lu ya. Pot, nih tolongin Pot, usir dia Pot. Mohon maaf nih pemain figuran, waktunya udah habis. Kalau mau nambah durasi ikut syuting, bayar 100.000. Ya, duitnya cuma 10.000. Ya udah boleh. Pot, ya udah nggak boleh. Gimana sih bang? Udah lain kali jadi figuran lagi ya. Ini udah kebanyakan karakter nih, bingung animator nih. Ya udah yuk deh, pulang. Pulang kemana mah? Kita kan nggak punya rumah. Rumah orang kek, kita bertamu aja. Ntar kan dia bilang, anggap aja rumah sendiri. Nah, jadi punya rumah tuh kita. Mama licik ya. Iya. Nurun dari nenek. Hah, keluarga apa sih begitu bang? Keluarga bejat. Terus gimana nih? Kita tinggal aja apa? Biar nanti dipatokin gagak. Gue belum jadi bangke. Jangan ditinggal. Ayah, ditolongin lah. Lagi mana? Kalau patah begini salah pegang malah bisa tambah berabe kok. Oe ahli kung fua. Zaman muda seling berantem bantu wong pehu. Tulang patah-patah udah hal biasa. Yang mana yang patah? Kaki kanan. Ah, kalau gitu oe patahin yang kiri. Ah, jadi helikopter. Helikopter. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Pot. Ayai. Di mana kamu? Halo. Aku datang bawain kamu bunga nih. Ulala. Bunga? Sini. Enggak mau. Aku mau pulang. Aku jijik sama kamu. Bunga. Oh my god, udah capek-capek aku datang ke sini. Bawa bunga juga biar romantis. Kamu dipanggil enggak nongol-nongol sih, Pot. Pot, keluar, Pot. Enggak mau keluar, ini rumah gue bakar nih. Pot monyet enggak suka cewek barbar. Ya udah enggak jadi bakar. Nih aku buang.
Kalau nggak jadi itu dimatiin, bukannya dilempar. Bodoh, bodoh. Ah, kenapa, Bang? Kebakaran. Oh. Hah? Kebakaran? Iya, kebakaran. Kebakaran! Kebakaran! Telat! Gimana ini, Bang? Gimana ini, Bang? Aku nggak mau jadi sapi panggang. Aku maunya jadi sapi goreng. Terus gimana ini, Bang? Ambil air! Ambil air! 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 Nih! Lega! Lega! Eh, binatang! Apinya masih nyala nih! Apinya masih nyala! Dah iya, iya! Disiram, bego! Apanya? Pala bapak lu! Ya, disiram apinya! Oh! Mohon maaf, bisa cepet dipadamin nggak apinya? Kenapa? Udah merembet ke tangan nih? Astaga! Ya kau jangan di situ lah, Bang. Kau kan bisa lari pindah ke sini. Mager pul. Oh, aduh. 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 Kenapa? Panas. Udahlah, aku aja yang ambil air. Nyet, mau kemana? Mau ambil air. Rumahku kebakaran. Oh, kau nggak nanya aku dari mana? Kamu dari mana? Aku habis dari konter nyervis HP. Udah jadi? Udah nih. Habis berapa? 200 ribu. Murah ya? Mahalnya? Di tempat lain cuma 100 ribu. Lah terus gimana? Akhirnya aku bayar 200 ribu. Tapi minta isiin game. Terus diisi gamenya? Diisi? Ada 10 lebih. Ya mantap. Iya, gamenya juga bagus-bagus. Udah merembet separuh badan nih. Monyet belum balik ya? Sabar Bang, bentar lagi paling. Susul kesana bilang suruh cepet balik. Bisa kali full. Mager Bang. Oh, ini ke kanan apa ke kiri ya? Ke kiri dulu kali. Aku lihat ada kotak item tadi. Tuh kan, sikasik dapet armor. Ngapain? Hah, kebakaran? Kenapa nggak lari? Mager. One, two, three, four. Muka lu jontor. Tolong! 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 Eh, apa itu? Orang minta tolong, Bang. Buru ke sana, samperin. Tolong! 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 Kenapa nih? Minta tolong apa? Tolong beli dagangan saya. Saya baru keluar nih, tolong dibelilah, biar cepat pulang. Mager saya keliling komplek. Apa-apaan? Saya jauh-jauh buru-buru kesini, mana masih pakai sarung. Baju kemana, Bet? Hah? Lah iya ya, gak usah liatin gitulah, bukan muhrim. Kasih dia baju, Pul, takut masuk angin. Pakai nih. Makasih, Pul. Sama-sama. Gak ada baju yang lain, Pul. Ada. Gak usah. Ambilin baju yang lain, Pul. Gak usah. Baju yang itu kayak gimana gitu. Ayo, Bang, ganti bajunya, Bang. Gak mau. Suruh ganti bajunya, Bang. Gak mau. Gak usah diganti. Ah. Gak mau, Bang. Ya udah, biarin. Jadi gimana nih? Belilah dagangan saya. Beli gimana? Orang tadi buru-buru kesini. Mana bawa duit? Ah, kebetulan saya bawa duit. Pakai duit saya aja. Nih. 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 Cepet lagi ada nggak? Buat apa? Buat lunasin utang saya. Ada? Nih, aku 200 ribu lagi kalau ada. Mau buat bayar SPP anak saya. Nih, 1 juta dong. Buat nikah lagi. Nih, udah semua kebagian? Semua senang? Senang! Kalau gitu saya permisi. Mau kemana? Mau lompat ke jurang? Duit saya habis. Jangan halangi saya. Jangan cegah saya. Yang mau nyegah siapa? Lah ini kamu. Saya mau jorokin. Oh, ya udah ayo. Maaf nih ngerepotin, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Wee! Makasih ya. Sama-sama. One, two, three, four. Muka lu jontor. Apa kabar nih? Apa? Apa kabar? Apa? Kabar? Apa? 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 Anak mana lu? Sini maju lu. Gue pribumi, gue pribumi. Lo pendatang nggak usah macem-macem lo di sini. Gak ada urusan mau pribumi mau pendatang. Kalau lo salah ya salah. Eh, kalau salah dicoret. Kalau mau rapi ya ditipek. Mau muka lu gue tipek? Mau? Ya mau. Jangan pakai punyaku. Beli sendiri sana. Eh, panci penyok, ayo maju sini lu. Eh, kalau beneran maju mau ngapain? Ya gue geser, masih muat kali nih duduk bertiga. Muat bang. Dasar manusia gak ada akhlak. Lu gak ada otak, emang gak ada. Adanya apa? Nih, pare, siomay, tahu putih, kol, kentang. Waduh, tahu coklat gak ada nih. Lagi gak ada, telur, telur gak ada. Gak ada, yah gak ada. Gue punya dua. Gimana saya ada telur? Selangkangan aja nggak punya. Gua ada dua nih, mau lu satu. Taruh di mana? Di sini nih. Lah jatuh. Ditempelin pakai double tip. Emang kuat? Kuat. Jangankan telur. Nih. Monyet aja gue tempelin tembok nggak jatuh. Ha bang, aku mau bang. Ya udah ayo.
jatuh. Sapi aja gue tempelin tembok gak jatuh. Ya udah ntar pasangin di sini ya. Sip. Nah sekarang gimana nih? Udah kelamaan saya buka nih, takut dilalerin. Mau nggak? Kalau nggak mau saya tutup lagi nih. Ya udah mau lah. Mau berapa? Masih banyak nih, baru keluar pangkalan. Seporsi berapa? Murah, 10.000 doang. Ya udah beli seporsi. Nih. Apaan? Tadi katanya beli. Beli seporsi. Lah ini apaan? Emang seporsi isinya satu. Lah, 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 lah. Masa seporsi isinya satu? Lah, terserah gue yang jualan. Kalau mau isinya banyak, abang jualan sendiri. Lah, enggak beli gue kalau tahu isinya begini. Ya udah nih. Nih. Nah gini dong, gue baru mau. Siomay satu takut enggak habis. Masa makan sendiri? Itu temennya enggak ditawarin. Lu mau nyet? Mau? Lu mau, Pul? Mau. Gimana? Pada enggak mau. One, two, three, four. Muka lu jontor. Tubuhmu ada jin. Tubuhmu ada jin. Tubuhmu ada jin. Mohon maaf, Anda siapa ya? Hah? Oh, orangnya di situ. Tubuhmu ada jin. Tubuhmu ada jun. Jin dan jun. Selalu berdua. Tak pernah ada Jangan bercanda. Jangan berkuda. Apa sih? Apa-apa nggak boleh? Sombong amat. Hei bocah, tubuhmu ada jin. Lu siapa sih? Datang-datang janjin. Kenal kagak? Rumah orang main masuk aja. Gue laporin komen juga lu, biar diblokir. Kau pikir aku takut? Nggak takut ya? Takut. Jangan dilaporin ya. Aku nggak mau diblokir. Ya udah, makanya lu jangan nakal. Aku janji nggak nakal lagi, Mak. Janji? Janji, Mak. Ya udah, nggak malaporin. Nah gitu dong. Lu siapa sih? Aku ini orang sakti. Banyak orang berobat kepadaku. Jika kulihat di tubuhmu ada jin. Tahu dari mana? Dari tulisan nih. Lah iya ya. Aku orang sakti. Di tubuhmu ada jin. Jika itu dibiarkan, bisa berbahaya. Asik. Jangan gembira dong. Jangan gembira. Ini berita buruk. Harusnya lu takut, panik kek. Ya udah ulang. Saya orang sakti. Kamu ada gangguan goib. Hah? Tubuhmu ada jin. Terus gimana nih? Saya bisa bantu bersihkan. Bersihinnya gimana? Dicuci-cuci, bilas-bilas, celup-celup, kasih garam dikit. Biar apa? Biar lecet dan bergizi. Lu mursyid ya? Bukan, saya orang sakti. Kamu ada jinnya. Ah, dialog lu gitu mulu. Ya terus gimana ini kalau ada jinnya? Kalau mau saya bersihin, biayanya 5 juta. Mahal amat, nggak boleh kurang apa? Ya udah, kamu mau nawar berapa? 50 ribu aja ya? Ya udah, boleh. Ini keris bukan sebarang keris. Kalau ujung keris ini menyala, berarti di situ ada keberadaan goibnya. Kalau nyala ada jinnya? Iya, kita tes saja. Waduh. Colokan di mana ya? Di sana. Bentar ya, colokin dulu. Baterainya habis. One, two, three, four. Muka lu jontor. Cuaca panas terik sekali ya, Pot. Apa kau juga kepanasan? Apa kamu mau minum es? Jawab, Pot. Jangan diam aja. Kasirin dong. Mau ampe kuda laut dijadiin delman, dia nggak bakal jawab. Kamu siapa? Gue Pot. Ini Pot. Gue yang Pot. Oku, jangan dua-duanya. Aku bingung nih. Kau ngaku Pot. Ini juga Pot. Pot yang bener yang mana? Yang bisa kentut. Sejak kapan tumbuhan bisa kentut? Itu aku yang kentut. Aku pakai selang. Oh, kirain. Pantas gue kaget, masa tumbuhan bisa kentut. Tolong cabutin. Cabut sendiri. Lu yang masang, lu yang cabut sendiri, Bambang. Sakit gak ya? Mana gue tahu. Gue belum pernah pasang selang ke lubang black hole. Tarik aja, tarik. Ah, elah. Sini, ini pot tanaman, jangan lu ajak ngobrol. Taruh. Nih. Kenapa ditaruh di situ? Biar subur. Hah? Apa? Kenapa lu makan? Gue ngambil dari situ. Eh, kenapa gak bilang? Lu main kunyah aja. Pantes pahit. Mau lagi? Mau. Nih. Makasih ya. Ya enggak lah bodoh.
Kau pikir aku apaan? Mau makan itu lagi? Aku bingung nih, Pon. Aku mau curhat. Jadi gini, Ian. Kenapa ya? Aku tuh akhir-akhir ini males banget ngonten. Banyak magernya, nggak sesemangat dulu. Aku yang mau curhat! Hah? Ini kenapa jadi kau yang curhat, PowerPoint? Ya udah buruan, curhat apaan? Jangan lama-lama nih. Time is money. Money is air pliket. Kalau udah sunat bisa keluar deh tuh. Jadi gini, Pon. Gimana? Aku pengen ngeluarin air mani nih. Ngapa lu jadi curhat begitu? Gue cuma bercanda doang tadi. Nggak usah dipanjangin. Gue colok juga lu, Jul. Siapa, Jul? Animator lu! Jul Kipli apa kalau nggak salah namanya? Aku mau curhat apa ya, Pon? Mana gue tahu. Oku, jadi sebenarnya aku lagi bingung nih, Pon. Bingung kenapa? Aku tuh akhir-akhir ini males banget konten. Banyak magernya, nggak semangat lu kayak dulu. Itu curhatan gue tadi. Ngapa lu pakai curhatan gue? Biar kata lu senpai, gue tabok juga lu, Jul, lama-lama. Lo ngapain? Katanya mau nabok. Kalau lo begitu, enaknya ditombak. Jangan! Biasanya nombak ikan. Hari ini adalah hari pertama kalinya gue nombak. Silut! Jangan-jangan, Pon! Buang-buang! Jangan main benda tajam! Ya udah, gue tumpulin nih. Ya udah, ayo. Apa? Tolong cabutin! Cabut sendiri! One, two, three, four! Muka lu jontor! Saya orang sakti, kamu mau saya obatin nggak? Saya nggak sakit apa-apa. Gimana sekarang? Sakit. Mau saya obatin? Ya udah mau. Coba saya lihat. Ini kamu kena guna-guna kamu ini. Matamu merah. Perasaan kena jari elu tadi. Ini guna-guna ini mas nih. Percaya sama saya. Saya orang sakti. Padepokan saya gede. Pengikut saya banyak. Berapa orang? Dua. Banyak banget itu ya. Mas pengikutnya berapa? Monyet, Saipul, Jaluk, tiga. Lah banyakan emas berarti ya. Ya udah sini kamu yang saya obatin. Lo jangan dong. Kan yang matanya merah kena guna-guna sampean. Jadi saya kena guna-guna nih. Guna-guna ini. Fix no debat. Ada orang yang gak suka sama kamu. Siapa? Saya. Oh, kamu suka saya enggak? Enggak, muka situ kayak ikan sapu-sapu. Lah, kamu sukanya yang kayak apa? Kayak anjing laut. Ya sudah, nanti saya ke Thailand operasi plastik. Biar mirip anjing laut. Tetap mirip ikan sapu-sapu, tapi kulitnya putih. Lah, ikan sapu-sapu albino dong itu. Iya, tolong satu kata buat wajah saya. Najis. Sip, makasih ya. Sama-sama. Ini mata saya yang merah katanya kena guna-guna jadi diopati enggak? Kalau enggak saya mau kapotik nih. Ngapain? Minta tetesin betadin. Loh, jangan dong. Ya udah kamu duduk aja dulu ya. Saya mau ritual pembersihan. Harus banget duduk apa? Rebahan gak boleh, rebahan? Gak boleh. Kayang? Gak boleh. Tiarap? Gak boleh. Kamu minta diobatin apa minta dibunuh sih? Diobatin. Ya udah, jangan banyak nanya. Duduk situ yang manis. Ngapain? Biar manis. Gak usah digulain. Itu garam, bukan gula. Hah? Ya udah ambil lagi sana. Ah, mager. Situ aja yang ambilin. Lah, saya mau mulai ritual ini loh. Ritual babi ngepet ya? Bukan. Ritual tari telanjang ya? Bukan. Waduh, padahal saya pengen lihat situ tari telanjang. Janganlah. Kenapa? Punya saya kecil. Punya saya juga kecil. Kecil-kecilan yuk. Jelas menang saya. Punya saya kayak pensil alis. Wah, kecil banget ya. Ya udah kamu yang menang. Emang punyamu siapa? Sepensil tukang. Oh, ya udah saya yang menang. Ini sekarang saya mau ritual pembersihan benda goib di tubuhmu. Keluar benda ini nih. Batu. Bukan batu sembarangan. Saya butuh piring dan tisu. Ada nih. Tisu ini akan terbakar. Tolong dong ini padamin. Pakai apa? Semprotan pemadam itu loh. Yang tabungnya merah. Pakai ini. Iya. Ada apa sih bang? Jenggot terbakar. Nah gimana? Apinya udah mati. Apinya masih nyala, tetapi orangnya udah mati. Oh. One, two, three, four. Muka lu jontor. Bumi makin kesini makin banyak orang ngaco. Orang makin tua itu harusnya banyakin ibadah. Ngaji, ikutan marawis kek. Bukan TV hotel dibawa pulang. Ajib gile si nenek Amanda. Menurutmu gimana? Bang, bang, beli bang. Dengarin nih orang lagi ngomong. Beli siomanya bang. Tapi saya jual batagor. Lah, ini tulisannya somai. Ini adek mau beli tulisan apa mau beli dagangan saya? Ya beli dagangan abang. Ya dagangan saya batagor. Tapi ini tulisannya somai. Adek mau beli tulisan apa mau beli dagangan saya? Pilih yang mana? Yang bisa dimakan. Ya udah saya jual batagor ini. Mau beli enggak? Kalau enggak mau, saya ngambek nih. Ya udah beli seporsi. Nah gitu dong. Jangan pedas-pedas ya, bang. Gue lagi cerita, lu tinggal jajan. Abang mau juga batagor? Ya udah boleh seporsi. Abis? Kalau abis ngapain nawarin ke gue?
Ini gerobak gue tendang juga, Pak ya. Ah, jangan, Bang. Ampun, Bang. Takut saya, Bang. Om. Hah? Aku tersesat. Tolong anterin aku pulang. Tersesat? Minta tolong anterin pulang? Lah, rumahmu di mana? Masa Om nggak tahu? Mana saya tahu? Ya udah, sini. Aku anterin. Ini rumahku, Om. Kamu dari mana aja? Mama cariin. Mama cariin dari pagi. Aku diculik om-om itu, Ma. Penculik anak! Ada penculik anak! Mana penculik? Gimana? Bukan! Ada sesat! One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Permisi, sepeda. Ada orang gak ya? Ada? Ya ada. Kapan kosong gak ada orangnya nih? Ntar malam kosong. Kenapa ya nanya-nanya? Saya mau maling. Oh, ya udah ntar malam aja. Ya udah, saya pulang dulu. Iya, hati-hati. Ntar malam aja katanya bro. Kosong ntar malam. Permisi. Iya, saya tamu. Saya tuan rumah. Ya udah. Ya udah. Saupil, apa Bang Nyemot? Kenapa pergi? Kita kan mau nganterin dia. Dia, aduh, jangan pindah-pindah. Oh iya ya, ya udah kesana lagi Bang. Gantian kau aja yang ketok pintu Bang. Ketok pintu. Siapa ya? Tamu, silakan masuk. Enggak, kamu aja yang keluar. Enggak malu. Kenapa? Saya nggak pakai celana. Aku juga nggak pakai celana Bang. Oh ya sudah, saya nggak jadi malu. Jadi ada apa ini? Set. Aku menang. Jangan buat suit, Bang. Ayo sekali lagi. Nggak terima saya kalau kalah. Suit. Aku menang lagi. Sekali lagi. Percuma lah, Bang. Mau 100 kali suit, asal dia keluar jempol, kau pasti kalah. Udah, kau pakai celana dulu sana. Basah pun. Dikeringin dulu lah. Udah dikeringin celananya. Udah. Sip. Jadi ada apa gerangan ini pada datang ke rumah saya? Maksud kedatangan hamba ke sini mau nganterin dia nih. Tadi di jalan ketemu dia. Main kejauhan kali nih. Tersesat. Jadi anak hilang. Syukurlah ketemu kita. Jadi bisa dianterin ke sini. Ya udah ya. Kamu siapa? Om juga siapa? Ini anak siapa? Anak hilang. Kan udah dibilangin tadi. Itu anak hilang. Lah ini bukan anak saya. Ngapa dianterin ke sini? Udah anggap aja itu anakmu, Bang. Adek mau jadi anak Om? Enggak mau. Kalau adek mau jadi anak Om, nanti Om kasih mainan. Ya udah mau. Cara mainnya gini. Nih, jangan pulang kalau belum dapat 100.000. Kalau tahu gini mending hilang lagi. One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Abang, ini dia nih. Masa nyuri permen tai cicak di warung Pong Alba? Nyuri permen apa nyuri tai cicak? Nyuri permen tai cicak, Bang. Berarti ada dua yang dicuri. Satu lah, Bang. Lah gimana sih? Dia nyuri permen apa nyuri tai cicak? Nyuri permen tai cicak. Berarti dua-duanya dicuri. Satu, Bang. Satu kepalamu. Orang permen sama tai cicak kok. Permen doang, Bang. Permen doang. Nggak pakai tak. Jelasin. Gimana jelasinnya? Kalau dicekik begini. Tolong jelas. Bodo amat. Bukan urusan gue. Cicak sesat. Aduh, pul. Ngapain sih merek-merek? Cicak sesat, Bang. Udah baik aku taruh meja. Suruh tolong jelasin. Malah kabur. Dikasih hati. Ngerogoh biji. Kesal kali lah aku, Bang. Yaelah, pul. Binatang kan gak punya akal. Kalau kelakuan yang gak otak ya wajar. Gak usah marah-marah. Maklumin aja. Namanya juga binatang. Lega. Cicak sesat. Sesat. Pelurunya habis. Apa boleh buat? Pur, apa Bang? Tukeran tempat yuk. Enggak mau Bang. Ya udah. Udah ngaku aja kau nyuri permen di warung kan? Aku nggak nyuri. Aduh Pur, jangan asal nuduh Pur. Nanti kamu kena pencemaran nama babi. Saksinya banyak Bang. Dia masukin permen ke tas. Bukannya bayar, dia lari keluar terus masuk mobil tinja. Sedan. Mobil sedan. Sedan tahun berapa? 2011. Ngapain nanya itu si Pur? Gak penting banget. Kilometernya berapa? Masih dikit, belum nyampe 10.000. Jarang dipakai ya? Iya, oli mesin udah ganti. Udah, oli mesin udah ganti. Pajak masih hidup, 100 juta nego lah. Ntar ya, kita pikir-pikir dulu. Soalnya tabungan kita belum ada segitu. Emang di tabungan baru ada berapa? Baru 54.000.
Ntar kalau udah 100 juta aku kabarin lagi. Masih lama dong. Keburu diambil yang punya, itu mobil sedan. Emang bukan punyamu ya? Bukan dong, aku punya siapa? Ada mobil di parkiran aku ambil aja. Eh, kamu apa-apa diambilin ya? Ya gimana ya, namanya juga hobi. Berarti bener kan kau ngambil permen di warung tadi? Aku gak ngambil permen. Alah buldog, coba buka tasmu. Nih, aku ngambil CCTV. Kenapa kamu ngambil CCTV? CCTV bang? Kenapa kamu ngambil CCTV? Iya biar gak ada barang bukti. Kalau gak ada barang bukti, ntar aku tinggal nangis-nangis ngarang cerita. Aku disolimi. Aku disolimi. Wah, ini binatang gak bener nih. Gak usah banyak cincong, bawa ke sel langsung aja pun. Mau dibawa ke sel kek? Ujung-ujungnya aku bisa bebas. Duitku banyak. Jabatan suamiku tinggi. Aduh, kalau ini sih mati nih. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Saya Lloyd Forger. Saya seorang psikiater. Ini istri saya, seorang ibu rumah tangga. Namanya Burhanuddin. Namanya Burhanuddin? Hah? Kok Burhanuddin? Kan Yorbriar binti Burhanuddin. Ya jangan Burhanuddinnya buat panggilan. Kenapa? Itu nama bapakmu. Yorbriar binti Burhanuddin. Pilih selain Burhanuddin kan ada. Ya udah panggil aku binti. Nah iya itu aja. Ini istri saya, namanya Binti. Kenapa enggak Ior apa Briara aja sih? Terserah gue, nama-nama gue. Emang situ namanya siapa? Pot, nama gue Pot. Kenapa enggak Burhanuddin? Lah, Burhanuddin bapak lu. Ngapa gue suruh pakai nama dia? Terserah gue, bapak-bapak gue. Ente ya kadang-kadang. Istilah kata ngeselin banget ya, istilah kata. Dah tembak-tembakan aja yuk, ente sekali, aneh sekali. Eh janganlah, ini istri saya manusia biasa nggak kebal peluru. Kalau ditembak meninggoy gimana? Saya nggak bisa hidup seorang diri. Kan bisa nikah lagi. Ya udah tembak aja bang. Ente ya kadang-kadang. Waduh, masa depan suram nih. Kenapa? Istilah kata, jarum pentolnya bengkok ini. Ini pada ngapain sih kesini? Jadi gini, aku memiliki seorang putri. Dia anak yang imut, badannya kecil, rambutnya pink. Dia putri semata wayang yang sangat kami cintai. Anya, sini nak, Anya. Dia memang agak susah kalau dipanggil. Abang ada beras? Ada. Anya, sini nak. Ini anaknya mbak. Ayo Anya, beri salam ke om. Ini anaknya sejenis unggas ya mbak. Hei Anya, gak boleh gitu. Ayo kenalan yang benar sama om. Halo om, namaku Anya. Hei, cepeng bayi. Itu gigi kayak pagar kontrakan ya, pada bolong. Kebanyakan makan coklat jadi gupis. Umur segini emang lagi seneng makan manis-manis. Umur berapa anaknya mbak? Anya, kasih tahu om, kamu umur berapa nak? 9. 9 tahun? 90. Anya ini putri kami yang pintar, imut, gemesin. Dia putri semata wayang yang sangat kami sayangi. Kamu punya korek? Punya. Nah, ini korek buat saya. Nih dia buat kamu nih. Hah? Ini gimana sih? Ayah, maju lagi gue colok nih. Ayahmu yang itu. Nih saya balikin. Udah buat kamu aja. Apaan? Enggak. Ngapain? Ayahmu yang itu. Akhirnya kita bebas. Kita bisa hidup tenang. Ayah, kayaknya Anya pipis di celana. Jorok lu. Cepokin. 1, 2, 3, 4. Muka lu jontor. Nge. Apa sih? Lu jangan teriak-teriak dong. Santai dong. Santai. Santai. Santai ya. Tarik nafas. Nge. Apa sih? Gua gak terima digamparin mulu. Kenapa gue sih, Mon? Jelas banget, anjing. Ayo, gak jelas. Datang-datang gamparin orang. Gue nemu dompet, nge. Dompet? Iya, gue nemu dompet. Lah, nemu di mana? Di sana tadi, gue lagi jalan nemu dompet. Lah, punya siapa? Gak tahu, nge. Belum gue buka, takut gue. Buka aja, biar tahu itu punya siapa. Buka aja nih ya. Buka. Set. Wah, punya gue. Apa? Bebaring lu di tanah. Mana gue tahu itu dompet gue? Ya harusnya lo tahu karena itu dompetku. Tolong. Bentar. Guys, gue nemu dompet. Berbaring lo di sana.
Lu ngapain anak orang main injek aja? Udah jelas, paling ini dompet dia, Pot. Bukan, makanya dengerin dulu. Nih, lihat. Punya cewek, Pot. Ah, mana gue enggak lihat. Masa sih enggak lihat, Pot? Lu nutupin. Geser enggak lu, Ja? Enggak, udah pewe gue di sini. Mon, lu muter ke sini dah, kasih tahu gua. Nih, Pot. Cantik banget, Pot. Lu enggak rela lu lihat juga. Cakep bener ya? Ini gue yang mau balikin. Eh? Enggak. Enggak bisa. Lah, kenapa enggak bisa? Ini kan gue yang nemu. Gue aja yang balikin. Dih, emang lu paham daerah sini? Guys, ini kan gue yang nemu, guys. Jadi gue yang punya hak buat balikin nih dompet. Kenapa gue diikat, Pot? Lepasin, Pot! Ya! Enggak usah dibakar juga, Pot! Oh, enggak usah ya. Tinggal kita berdua nih, Pot. Siapa dari kita yang pantas balikin tuh dompet ke cewek cakep? Ya udah nih ya, ini kita kan kawan. Kita balikin berdua aja biar adil. Terus gua gimana? Eh, ini cewek cakep manusia. Lu spesies Digimon, diam aja lu. Enggak usah nyampur. Woi, Pot! Ya! Anak-anak setan! Misi, Mbak. Mau balikin dompet Mbak nih. Dompet Mbak jatuh ya? Wah iya, Mas. Mana ada duitnya 500 ribu mau buat bayar kuliah. Akhirnya ketemu. Saya sedih banget dari tadi. Kalau lihat nggak tahu mau gimana. Lah iya, untung yang nemuin saya nih sama teman saya. Kita berdua mah orang jujur. Nemu dompet mau ada duitnya berapa juga kita balikin ke yang punya. Jadi cowok jujur banget nih kita. Mana kita berdua jomblo lagi. Bisa dipilih tuh mau yang mana nanti. Pot. Apa? Kosong, Pot. Hah? Mana dompet saya, Mas? Nggak diajak balikin itu dompet ke cewek. Nggak apa-apalah. Yang penting dapat duitnya. One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Ya, ciat, ciat. Wasi, ya, wasi. Besi, ya, besi. Ilang, no. Wasi, ya, wasi. Hei, jangan bermain pedang seperti itu. Nanti kalau kena beneran ke dia gimana? Emang sengaja mau dikenain? Pedang monyet! Loh, orang dia kebal kok. Kalau nggak percaya, tusuk aja jarum. Mana katanya kebal? Pakai jarum 76. Tuh, tusuk, tusuk. Jangan pakai jarum pentol, kau tusuk. Ya mana saya tahu. Aduh, pul, pul. Gimana dong ini? Dia saudaraku satu-satunya. Kalau dia mati gimana? Kamu doyan barbeque apa rendang? Bangangat! Saya bilang saudara satu-satunya kalau mati gimana? Ujung-ujungnya kau goreng juga aku ini. Daripada dikubur mubazir pun. Dasar anak monyet. Dasar anak sapi. Udah, jangan main pedang. Aduh, Biu. Ini kalau sampai kena kantong menyen gue ya. Jadi orang bisa ngongentuk. Lu pada ngapain sih main ginian? Astaga. Eh, bang monyet ini yang mainan. Dasar kamu ya. Kau bang, hah? Di antara kita ini yang monyet cuma kau. Ngapain sih Nyet? Ceritanya panjang, bikinin kopi dulu sana pun. Biar enak kita ngobrolnya. Nggak usah. Yaudah teh aja. Sama aja, nggak usah. Yaudah mari mas aja. Kasih sianida dikit pul. Nggak usah. Pul, nggak usah pul. Nggak jadi pul. Bocah kok ya. Ngobrol tinggal ngobrol. Pakai segala minta dibikinin minum. Lu kata ini warteg. Dia bilang ingin jadi karakter utama Devil May Cry selanjutnya. Hah? Pul, jubah merahku pul. Pedangku pun. Ambil tip ek putih ini pun. Udah bang, gimana? Udah mirip Dante kan? Saipul, jangan sama mukanya. Hah? Rambutnya aja bodoh. Sok-sokan pengen gantiin Dante Devil May Cry. Kerja cari duit lu sono. Aku pengen jadi Devil May Cry, bukan jadi manusia silver. Nih mas. Yaudahlah, terlanjur. One, two, three, four. Mungkin lu jontor. Akhirnya kita bertemu. Kau kan si merah yang terkenal suka bongkar-bongkar trik itu. Sudah ku nanti-nanti pertemuan ini. Minta tanda tangannya dong. Di mana? Di sini nih. Spidol ada? Gak ada. Pakai pensil tukang aja nih. Ah, tuh udah. Makasih ya. Sama-sama. Kenapa balik lagi? Anu...
apa? Mau minta tanda tangan lagi di buku Ramadan boleh? Jangan dong. Kenapa? Kan saya bukan imam sholat tarawih. Tapi kata bu guru suruh ngisi tanda tangan ini penuh. Kalau enggak, nilai agamaku jelek. Eh, ikan sapu-sapu. Ah, ini bukan bulan Ramadan. Kamu enggak usah ngisi buku itu. Terus aku ngisi buku apa? Buku ini aja nih. Yeay, aku dikasih buku baru. Tulis dulu nama lengkapmu di situ. Nama Blackbird. Bang, saya mati, Bang. Bisa tolong dihidupin lagi? Aku hidup lagi. Ya, mati lagi. Aku hidup lagi. Ya, mati lagi. Jangan buat mainan! Kurang ajar kau rambut merah. Kurang merah kau rambut hitam. Hah? Mau dimerahin gak rambutnya? Ah, gak usah. Kalau matanya? Boleh. Mereka berdua saling berhadapan gini mau ngapain sih ini, Bang? Mereka mau ciuman. Bukan! Diam kau anak monyet, jangan mengganggu pertempuran ini. Lama, ternyata mereka mau berkelahi, Bang. Wah, gawat, gak bisa dibiarin ini, Pul. Ayo sana, kamu panggil warga. Aku nyiapin meja sama kuponnya. Ayo, ayo, pasang yang mana? 5.000-an aja. Merah apa yang hitam? Aku merah. Aku merah. Merah nih. Pegang merah sih gua. Aku merah, Bang. Kenapa gak ada yang pasang aku? Ya udah, aku juga pasang merah. Terus yang berantem siapa? Orang mau berkelahi bukannya dipisah malah buat taruhan. Ente ya kadang-kadang. Kita tidak harus melakukan ini. Apa kau serius ingin menantangku? Oh, tenang. Sudah, jangan banyak berkicot. Bacot. Kalau kau memang benar lelaki sejati, kalau kau berani, aku tantang kau untuk adu keseksian. Kesaktian kali, Bang? Hah? Adu kesaktian. Kalau adu keseksian, apa kau mau tari telanjang di sini? Mau? Gak usah. Najis banget, lihat aurat ikan sapu-sapu. Berani lu buka? Gue ketapel biji lu. Ah, jangan, Bang. Mana biji tinggal satu? Yang satu kemana? Pergi nyari kontrakan. Katanya udah gak betah tinggal di sini. Udah nemu kontrakan? Belum. Noh, sebelah sono ada kontrakan kosong. Sebulan 600.000. Ya udah, entar kalau biji saya pulang, saya bilangin. Sip. Hei, jadinya kita mau adu apa? Ayo kita adu Beyblade. Adu kesaktian! Adu kesaktian! Kenapa jadi main Beyblade? Aduh, aku bingung nih. Ini gak boleh, itu gak boleh. Terus aku suruh ngapain? Ngisi ini aja nih. Tulis nama lengkap sendiri ya, Blackbird. Ya, mati lagi. Makanya gak usah ngisi! Ih, si goblok! One, two, three, four. Muka lu jontor. Hei, brewok hitam, sudah hentikan semua omong kosongmu. Akui saja apa yang kau lakukan selama ini tipuan. Semua hanya omong kosong. Aku tidak omong kosong. Kalau kamu tidak omong kosong, lalu siapa yang omong kosong? Nih dia kali ini. Eh, enak aja, bukan aku. Nih dia nih. Eish, bukan aku lah, Bang. Dia kali ini. Ngapa jadi gue? Dia nih pasti nih. Dia kali. Dia, dia. Dia. Saling tunjuk aja terus, sampai Dajjal turun di pocinki. Nih dia nih. Lah, ngapa jadi gue? Nih dia kali ini. Bukan gue, dia kali, Bro. Dia. 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 Iya, aku yang ngomong kosong. Kenapa gak ngaku dari tadi? Zeh. 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 Dadu, ambilin air. Nih. Aku juga mau, Bang. Nih. Ah, gue juga mau. Eh, ambilin air, Gi. Semua udah minum? Udah. Saya belum. Aku batuk-batuk gak dikasih minum. Awas, jangan deket-deket. Mulutmu bau hitam-hitam jempol kaki. Iya, ya. Ah, rambut merah. Ayo kita bertarung. Akan kutunjukkan padamu kalau aku benar-benar sakti. Bawa ke sini orang sakit. Nih. Aku bisa memindahkan penyakit orang ini. Aku butuh kelapa. Nih. Kelapa! Lah, gue dengernya kepala. Ya udah, pasang lagi. Kelapa, aku butuh kelapa. Nih, buahnya aja. Ah, silit lah, salah mulu. Ambil aja sendiri lu, demen yang repotin orang mulu. Yaelah, gini amat ya, suruh ngambil sendiri. Maling, maling, maling. Gak usah diteriakin. Maling, 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 maling. Saya bukan maling, saya orang sakti. Eh, anak STM, ada maling kelapa. Timbukin batu nih. Maling, maling, maling. Eh, nye, 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 nye. Ayo bubar. Ya udah bubar. Ya udah bubar. Warga tai.
Nyet, pencetin on lagi, Nyet. Jangan dibuang, monyet! Pot, ambilin pot. Moh, apa sih aku balamu? Ayolah, pot. Berani bayar berapa? 50.000. Ya, 50.000. Maumu berapa, pot? 10.000. Oke, deal. Nah, sip. Sudah ya, aku mau pergi. Masih banyak kerjaan. Tunggu rambut merah. Apalagi? Keris petir. Dengan keris ini, aku akan menghukummu. Ya! Ciu, 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 ciu. Coba pinjam kerisnya. Nih. Kerisku! Cek keranjang Sophie masih ada nggak nih? Ah, aku sangat marah padamu, rambut merah. Akan ku keluarkan jurus tenaga dalamku. Jurus tenaga dalam? Hei, yang begini, bang. Coba kau pukul aku. Aku tadi belum siap. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Lagi. Udah bang. Dia yang minta untuk dipukul. Iya, saya tahu. Keris petir. Kekuatan petir. Oh. Panggilan bulan. Ada yang bisa kami bantu? Rumah kita jauh, bisa tolong anterin pulang? Ayo. Ini gimana sih? 1, 2, 3, 4. Mungkin lu jontor. Dia siapa, bang? Mukanya jelek, pakai daster putih, kepalanya ada akuarium. Jangan ngomong gitu. Kalau dia denger gimana? Dia bukan orang sembarangan. Aduh, kira-kira dia denger nggak ya, bang? Kayaknya sih nggak. Bicara apa dia tadi? Gini, dia siapa, bang? Mukanya jelek, pakai daster putih, kepalanya ada akuarium. Iya, aku ngomong gitu tadi. Kenapa kau kasih tahu, bang? Lah dia nanya, masa nggak dijawab? Kau juga ngapain pakai nanya? Saipul, anak bego. Kenapa sih, bang? Itu nyamuk aja kagak berani gigit, malah lu tonjokin. Ngadu ke Gorosei, di Buster Call, wafat kita. Kita? Dia aja kali, bang? Lah iya ya. Kalau situ ngadu Buster Call, minta situ aja yang ditembak ya. Tidak, kalian malu kerendahan lah yang ditembak. Nggak bisa, Pul. Tetap kita yang wafat. Ya udah, kita minta maaf aja ke dia. Mohon maaf ya, jangan di Buster Call. Itu sapi satu, emang nggak ada otak. Maafin aku ya, Om. Aku nggak sengaja tadi. Tanganku kepleset. Aku minta maaf ya, Bang. Maafin aku ya, Bang. Kalau nggak dimaafin, aku plesetin lagi nih tanganku ke matamu yang sebelah. Ya udah, aku maafin. Nah gitu dong. Gitu aja repot. Bahan baku abon. Biar kata dia maafin. Kalau keluarganya lihat muka dia bengep, tetap aja kita dirujak. Terus gimana, Bang? Aduh, bikin perkara aja sih. Mohon maaf, tunggu sebentar ya. Mon, pinjam alat buat nyembuhin dia. Alat buat nyembuhin? Iya, pakai senter penyembuh, kek. Senter penyembuh? Ya elah, longap-longap mulu. Buruan ngapa, Mon? Alat apa nih? Batang Doraemon. Cepat, bayi. Makanya jangan asal ngambil. Masa batang bisa dibongkar pasang? Namanya juga robot. Jangan kau bawa lari batangku. Dikira cacing kali, bang? Iya kali. Iya, pakai pergi lagi sih, Emon. Mohon maaf ya, bentar ya. Her, pakai sihir sembuhin matanya, Her. Baiklah. Besi. Nakal banget si Harry. Kalian akan rasakan akibatnya. Telah berbuat seperti ini pada mataku. Aduh, Biung, Pol. Itu keong singkirin dulu, Pol. Enggak, salah gue apa sih? Hei. Jangan panik, jangan bimbang. Matanda sakit, matanda iritasi karena benda asing. Mau sembuh, pakai saja ini. Introt, obat tetes mata paling ampuh sedunia. Sekali tetes, langsung sembuh. Masih nggak percaya? Kita coba lagi. Tetesin. Langsung sembuh. Masih nggak percaya? Coba aja lagi. Sembuh lagi. Pukul lagi. Sembuh lagi. Pukul lagi. Sembuh lagi. Pukul lagi. Sembuh lagi. Pukul lagi. Ya, habis.
Emang dianya aja pengen mainan pun. Iya bang, gas. Aku puas mukulin dia. One, two, three, four. Muka lu jontor. Oi, apa mbak? Kalian lihat-lihat? Mau aku colok mata kalian satu-satu, ha? Bisa ngomong. Kau pikir aku apa, mbak? Mbak belum pernah lihat manusia ngomong aja, mbak Koni. Dia manusia. Aku pukul juga dia, ya? Kau ngeledekin aku terus. Yang ngejek dia? Kenapa aku yang dipukul? Ya jauh, mbak. Makan aku kesana. Oh, kamu siapa sih? Kok tiba-tiba ada di sini? Aku Serena. Datang jauh-jauh ini dari hutan belantara. Bang Pot di mana? Bang Pot lagi main ke channel lain. Terus ngapain aku kesini, woy? Udahlah, aku duduk-duduk santai aja dulu. Ngopi-ngopi apa gimana? Kalau mau ngopi, aku siapin flash disk-nya nih. Duduk aja dulu, duduk. Duduk di mana? Duduk di sini nih, duduk di sini. Duduk tinggal duduk pakai nanya. Dikit-dikit nanya, dikit-dikit nanya. Kamu kasir megang Indomaretnya. Wah, aku pukul juga dia ya. Ledekin aku terus kau rupanya. Yang ledek dia, kenapa aku yang dipukul? Ya jauh, bah, mager aku kesana. Oh. Dialog yang tadi nih, udah kamu di sini aja dulu. Duduk-duduk dulu, duduk santai. Nah, duduk yang manis begitu. Sekarang kan tinggal aku panggilin. Panggil Bang Pot. Panggil Satpam, Satpam. Masih dia keluar. Ayo dek, keluar dek. Woi, woi, aku ditamunya Bang Pot, woi. Weh, ada apa nih ribut-ribut? Ini ada orang aneh masuk rumah. Orang aneh, ubun-ubun bapak kau sungutinnya. Aku ini. Itu temen gue. Gila, ya ampun, temen gue ini. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Soleh kan? Iya, ini Pot ya? Iya, ini gua. Udah lama kita gak ketemu ya. Jadi Satpam sekarang lo? Iya nih, teman SMA gua ini. Oh, pantes kalian kayaknya akrab. Udah kuduga sih kalian teman lama, Bang. Udah lama jadi Satpam di sini. Baru sehari, Pot. Oh, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu. Terus saya siapa nih? Saya siapa? Ren, apa kabar nih? Sebelum kesini sehat, Bang. Nyampe sini darah tinggi asam urat kolesterol naik semua nih. Emang peliharaan gue pada gak ada akhlak semua. Tiap maghrib udah gue suruh ngaji, malah pada main judi. Susah emang ngomongin anak zaman sekarang. Ini aku diundang podcast begini mau ditanya apa nih? Wah, iya lupa gue. Ini gue mulai nanya nih ya, Ren. Iya. Apa kabar nih? Kan udah ditanya tadi, woy. Iya, jawab lagi dong. Sebelum kesini sehat, Bang. Nyampe sini darah tinggi asam urat kolesterol naik semua nih. Emang peliharaan gue pada gak ada akhlak semua. Tiap maghrib udah gue suruh ngaji, malah pada main judi. Susah emang ngomongin anak zaman se... Meja podcast gua. Gak usah deh beginian juga deh. Mikrofon gua. Ini juga deh. Kalau itu gak apa-apa dibuang. Keling bangs. Dia sudah memakan buah ini. Nyawanya sudah tak tertolong lagi. Ih, siapa tuh anjir? Suspicious. Mbak, assalamualaikum. Mbak. Iya, waalaikumsalam. Jawab gitu loh, dosa lo, masuk neraka lo. Mbak, buka, oi. Mbak, gua tadi lihat orang mencurigakan gitu dari rumah lo. Gak ada apa-apa kan? Mbak, dia mulu sih anjir. Mbak, temen gua ada yang dia mulu dipanggilin tau-tau biar ke sana lo. Mbak, gak habis nyambel kan semalam? Mbak. Oi, mau dobrak nih ya. Oke, satu. Tiga. Tolong, aduh tolong. Siapa? Aduh, siapa ya? Aduh, Pot, minta tolong. Halo, Pot. Iya, ini gue. Sini bre, buruan tolongin gue sekarang jepel. Lu kalau telepon gak usah teriak-teriak, bego. Takutnya lu kagak denger, anjing, lu kan jauh. Ya kalau ngomong lewat telepon berarti suara berdekat. Jarak sama lu ke gendang kuping gue cuma 1 cm. Gak lu mau nolongin gue apa punya ribut lu, anjing? Ya, gue mau nolongin. Ya udah cepet kesini, buruan. Bang, woy, bisa buruan gak sih? Iya, ini gue kesana. Bakar tuh HP, bakar. Gue gak mau main HP-an lagi. Ada apaan sih? Kan tadi gue lihat ada orang mencurigakan dari sini kan. Gue cek tuh kesini, timbanya gak jawab-jawab. Ya panik plus scare gitu gue, scare. Gue dobrak tuh kan, juga tuh gue dobrak. Terus? Tangan gue kejepit pintu dari tadi tuh.
Aduh, lu kagak hati-hati sih. Gue tarik nih, gue tarik ya. Satu, dua, tiga. Ah, lepas dah tuh. Tangan lu masih nyangkut separuh, bro. Lu narik yang bener, goblok. Tangan manusia ini tol banget di orang. Sambungin lagi. Ah, lepas juga dah tuh. Lu sih ada-ada aja. Lain kali hati-hati lah kalau dobrak pintu. Repotin gua aja. Akhirnya lepas juga. Gua dikacangin dong. Gua dikacangin. Fungsinya gua tepar diracun apa di video ini apa, goblok? Ya harusnya lu tolongin gua. Goblok, woi. Berarti orang diracun kagak sih? Hah? Oh, tadi mbaknya pingsan diracun, bre. Nah, ini paham dia nih, Bang Kwetiong. Tapi ini lu udah bangun. Ceritanya belum. Lah ini udah bangun. Gara-gara lu kacangin, goblok. Nah, terus kalau udah bangun begini gimana? Ya gua mau pingsan lagi nih. Nih gua pingsan nih ya. Gua pingsan nih. Udah pingsan belum? Udah. Wah. Bre, ada yang pingsan, bre. Lu tahu kan apa yang harus kita lakuin kalau ada yang pingsan begini? Tahu dong. Gua yang gali, lu yang masukin ya. Sip. Kenapa? Langsung dikubur, anak gajian. Kenapa enggak lu tolongin apa gimana, kek? Biar sadar dulu. Malah lu ribet. Wih, si Otong. Ngapain? Lagi nungguin bis? Kagak, gua lagi nunggu jemputan supir. Supir pribadi? Supir bis. Ya berarti elu lagi nungguin bis. Aduh, lu sendiri ngapain kesini, Pot? Tadinya sih mau nungguin bis, tapi sekarang mau nungguin monyet datang kesini nih, bawain golok. Buat apa? Buat bacok elu. Awas, geser lu. Kesana! Ini bangku halte sempit amat, kayak kuburan kena azab. Batuk Pak Haji. Yang batuk elu, ngapa batuk Pak Hajinya kemari? Waduh, nenek gayung nih. Yes, sembarangan lu tong. Kalau dia nggak terima terus kita disomasi gimana? Enggak kok, nenek nggak denger. Mohon maaf ya, Nek, teman saya emang gini, akhlaknya busuk. Nenek ngapain kesini? Nggak tahu. Adek tahu nggak nenek kesini ngapain? Mana saya tahu? Kamu tahu nggak? Nggak. Penonton tahu nggak nenek kesini ngapain? Tong, ini nenek mau naik bis juga kali ini. Nungguin bis datang juga di sini. Kayaknya sih emang gitu, Pot. Nih bangku halte cuma segini nih. Iya nih, gak tega. Lu tahu kan sebagai anak muda mesti ngapain? Tahu, Pot. Nek, mending nenek pulang aja dah. Jangan nunggu di halte ini. Bangkunya udah penuh. Gimana, Pot? Sip. Ngoy. Cang cimeng, yang dingin. Bang, kacang bang? Enggak. Abang gak mau kacang bang? Enggak. Sama bang, saya juga gak mau. Kalau saya mau, udah saya beli sendiri nih dari tadi. Yang apa lu jual sendiri, lu beli sendiri, Burhan? Nah, makanya, biar gak saya beli sendiri, saya tawarin ke abang. Kacangnya bang? Kagak. Ya udah, cemilannya aja bang. Cemilan apa? Ya kacang yang tadi itu. Enggak. Nih gue nolak halus-halus nih. Gue lagi gak pengen beli apa-apa. Ya udah. Apa? Ya udah, saya tungguin sampai abang pengen beli. Ngapa maksa banget sih lu? Udah, beli aja, Pot. Beli apaan? Saya bawa macam-macam ini, Bang. Lihat-lihat dulu, siapa tahu ada yang dimau. Nah, coba lihat-lihat dulu gua. Nih, ada jus nih. Jus apa? Jus kacang. Mau, Bang? Enggak. Mijon, Bang, mijon. Mijon rasa kacang. Enggak. Aqua rasa kacang. Enggak. Sprit, Fanta, Coca-Cola. Rasa apa? Rasa kacang. Enggak. Ya udah. Ngapa lu buang? Habisnya lu gak ada yang mau bang, tai. Lagian lu jualan semua rasa kacang. Tai lah bang. Eh ini dagangan lu gimana? Bodo amat. Ih Bang Pot ya? Iya. Yang suka ngepotun itu kan? Iya. Yang sama si monyet itu kan? Iya. Aku sama saudaraku ngefan banget sama abang. Oh. Eh aku lagi di jalan ketemu Bang Pot loh. Wah bang, saudaraku nitip salam nih buat Bang Pot. Nitip salam? Iya, nitip salam. Salam apa? Salam dari Binjai. Apa liat dia? Enggak, gua gak liat. Gua buta. Ini jalannya mana nih? Tor. Pot, kita ikut cosplay yuk. Aku Saipul. Kalau Pot yang di sana itu. Pot, kita ikut cosplay yuk. Aku monyet. Kalau Pot yang ini nih. Itu tai cicak. Pot, kita ikut cosplay yuk. Itu tai cicak. Masih ditanyain juga ya. Nih gua Pot nih. Lu kesini nyari Pot apa nyari ribut sih? Pot, kita ikut cosplay yuk. Ditanyain lagi. Dia lebih percaya yang beginian Pot daripada Pot itu linyet. Gara-gara lu monyet biadab. Eh Nina. Ini bukan Bang Pot. Ini tai cicak. Kasih tahu Pol. Bang Pot udah meninggal. Saipul.
Seneng lu ya nyet, didikan lu nih. Pon, kita ikut cosplay yuk. Ah, hadiahnya 2 juta. Ya udah ikut. Itu baru hadiah juara 3 loh, Pon. Juara 1 hadiahnya berapa? 2 juta 100. 100 doan. Manusia yang gak tahu syukur. 100 ribu itu dapat banyak loh kalau buat beli teh tarik. Tinggal belinya yang mana? Yang ditarik debt collector apa ditarik leasing? Eh, lu kata ada orang beli teh kreditnya macet sampai ditarik leasing. Kan namanya teh tarik. Yang enggak ditarik leasing juga, monyet. Terus lu pikir ada orang jualan jeruk peras? Itu jeruk diperas siapa? Rentenir. Jadi gimana nih? Mau ikut cosplay enggak, Pot? Ah, lumayan hadiahnya 2 juta. Nah, buat beli telur gulung, abangnya bisa ikut ke gulung itu. Iya, ikut. Tapi gua bingung nih, acara cosplaynya yang gimana? Ya elah, Pot, kuper banget sih kamu. Lihat nih, lihat. Eh, salah. Apaan tuh? Tugas kuliah. Oh. Lihat nih, lihat. Oh, yang begini. Acaranya jam 9 ya. Ini alamatnya. Daftarnya gimana? Daftarnya langsung di tempat. Yang penting datang udah pakai kostum. Sip. Gimana? Udah mirip Peter Pargoy belum? Eh, mirip bang. Ini kalau Spiderman bisa ngeluarin jaring, Abang Pot bisa ngeluarin apa? Ngeluarin unek-unek. Mencet. Dah, buruan berangkat. Nih, alamat tempatnya. Oke. Okay. Eh, Nina, lu yang ngajak malah belum ganti kostum. Nanti nyusul. Sip. Gedung Serbaguna, Jalan Setiap Budi nomor 5, Komplek A. Nah, nih tempatnya nih. Widih, rame juga nih. Maaf, Bu. Peserta cosplay lain belum pada datang nih. Cosplay apaan? Ini tempat hajatan. Hah? Bagaimana bisa Spiderman di tengah hajatan? Dia beneran berangkat. Pot, ajarin aku podcast. Hah? Ajarin podcast? Iya, aku mau belajar. Ah, nih gue bukannya apa-apa ya. Tapi lu kalau belajar ngepraktekinnya suka menyimpang. Orang mah kalau udah belajar pole dance, itu pole dance-nya di ruangan. Lu kemarin pole dance di tiang listrik. Ya, tiada rotan akar pun jadi, Pot. Dua tiang listrik rubuh noh, lu panjatin. Udahlah, ajarin aja, Bang. Ya udah, sebelum yang berat-berat, kita pengenalan alat dulu nih. Oke, siap. Nih, lu tahu nggak ini apa? Tangan kiri. Pinter. Kalau ini? Tangan kanan. Pinter. Kalau ini? Tangan kirinya Saipul. Ih, pinter banget. Ini gua taruh nih, gua taruh. Lutak. Ah, itu apa tuh? Meja. Meja. Hai, sat sat sat. Aduh, aduh, fal fal. Nih, tanganmu gini. Pluk. Nah, ini apa nih? Tangan kanan Valina. Fix, Nyet. Nih dia harus tes urin sih, Nyet. Lapor BNN, Nyet. Valina, Valina. Ani ya, ada dengerin siapa ngomong? Ada dengerin? Yang hitam-hitam ini lihat kan? Oh, yang hitam-hitam itu. Apa itu? Anding-anding marmut. Enggak, segede ini dong. Itu marmut kena radiasi nuklir apa anding-andingnya segede ini? Ah, yuk tes urin yuk. Ya udah, enggak usah pengenalan alat. Lu mau belajar podcast, belajar yang gimananya? Cara ngobrol gitu. Lah, ngobrol tinggal ngobrol. Tapi sebelumnya lu harus riset dulu bintang tamu lu siapa. Nih, misal bintang tamunya Patrick. Lu mesti tahu. Patrick itu bintang tamu apa bintang laut sih? Bintang laut. Kenapa tadi bilang Patrick bintang tamu? Ya dia di sini bintang tamu. Bintang tamu apa bintang laut? Yang benar yang mana? Lu balik aja deh. Jadi bahan nambah perkara lagi lu. Ngapa kesini lagi? Aku bintang tamu apa bintang laut? Bodoh. Dua-duanya salah. Yang benar aku bintang pantura. Ya udah lu langsung belajar praktek aja dah. Nih ada bintang tamu dia nih. Sebelum ngobrol, lu tuh mesti riset tentang dia. Hah? Bang, bisa turun lagi duduknya? Dikit lagi. Lagi. Main dindong gak sih? Valina! Mohon maaf nih, Mak. Mohon maaf ya. Kenapa kepalaku buat dindong? Gak tahu nih, anak tapir. Aku diajarin dia. Gue gak ngajarin! Nih, Mak, nih. Gue kasih duit buat beli jajan. Pul, anterin saya sama beli jajan, Pul. Bahaya, Val. Bahaya. Aduh. Emangnya dia siapa sih? Eh, kutu kupret. Itu tadi si botak Saitama. Tadi kalau sampai dia marah, bisa rata ini kampung. Ya, aku kan nggak tahu. Makanya kan gue bilang sama lu. Sebelum ngapa-ngapain, riset dulu bintang tamunya siapa. Oh, gitu. Oh, gitu. Nih, misal bintang tamunya dia. Nah, lu mesti tahu dia siapa. Dia itu Bang Kotaro Minami. Tadinya orang biasa, diculik Gorgom buat kelinci percobaan. Tubuhnya dimodif, sekarang jadi Satria Baja Hitam. Satria Baja Hitam? Iya, Bang, coba berubah, Bang. Ada serangga Satria Baja Hitam dikebukin.
ini, bocah gemblung, orang duwe utek. Mama ke, aku digebuki mak. Udah beli jajannya? Udah bang, kami udah beli martabak daging toke. Udah aman bang, hati bang Saitama udah healing. Which is gak jadi marah, literally kampung kita gak jadi rata. Maaf ya, tadi kepalamu buat main dingdong. Ah ya. Maaf ya. Ah ya. Aku dimaafin Put. Syukurlah. Pas dulu dong. Hah? Eh jangan. Pake acara ngajak tosi lu. Nyet nyet nyet. Woi. Nyet nyet nyet. Hmm. Nyet nyet nyet. Apa? Kalau ada orang manggil jawab. Udah dijawab dari tadi. Malah diem aja. Udah dijawab. Kapan? Tadi. Gua aku enggak denger. Apa? Aku pakai headset. Nyet nyet nyet. Kalau ada orang manggil jawab. Bodoh amat. Eh, cucu Abu Lab, dicariin tuh. Siapa? Mana kutangmu? Mana ku tahu? Mana ku tahu? Lah, siapa sih? Itu loh, bocah yang palanya kayak pelus. Kayak pelus. Siapa? Bang Pot, Bang Pot. Oh, Tompel. Tono. Ah iya, Tono. Aku Tono, Bang Pot. Iya. Aku Tono, Bang Pot. Iya. Aku Tono, Bang Pot. Eh, Tono, sini-sini, duduk. Duduk? Iya, duduk. Tono langsung duduk nih. Kenapa? Nggak pemilu dulu. Nyet, nih dia ngomong apa sih? Tono, ini bukan kursi jabatan. Kalau mau duduk, duduk aja. Nggak perlu pemilu dulu. Ngapain lu mau duduk nungguin orang coblos-coblos paku? Gua siram bumbu kacang nih, pala lu lama-lama. Bukannya di sebuah negeri katanya pemilu mau ditunda. Jadi kapan mau duduknya? Tono, Tono, kamu masih kecil. Tapi mulutnya bau jurang ya. Pul, saya Pul. Apa bang? Wah ada banteng nih, tumben warnanya bukan. Set. Waduh, itu sapi, itu sapi. Ini mulut jangan sembarangan kalau berbunyi. Kalau ada tukang bakso bawa hate, terus ngerubuhin dagangannya di tengah jalan gimana? Ya kan cuma ngerubuhin dagangan, bukan ngerubuhin pelanggan. Bukan maksudnya begitu. Hey, ini gua lus-lus bisa keluar jinnya kali ya. Kan ngapain Bang Pot manggilin aku? Ada tamu nih, ambilin minum gih. Kan gak mau lah, ambil aja sendiri. Ya udah gua yang ambil. Aku kopi ya bang. Ah nggak jadi ah. Ah ya udah aku bikin kopi sendiri sekalian buat Tono. Ah nggak jadi ah. Ya udah gue yang ambil. Aku kopi ya bang. Ah nggak jadi ah. Lu pada ngapain sih? Ya udah ya bang, biar Tono aja yang ambil. Nah pinter tuh, ambil sendiri. Eh apa? Lu kan tadi bilangnya mau ngambil minum. Ngapa jadinya ngambil harta gono gini gua? Balikin balikin. Ini lagi cosplay jadi koruptor aja kok. Cosplay cosplay. Bilangnya ambil minum, malah ngambil harta. Ini kan ilmu dari negeri dongeng. Dikasih hati, diberi mati. Dikasih kepercayaan, malah jadi koruptor. Cuak. Eh Tono, sebenarnya ada gerangan apa nih dirimu datang kemari? Bang Pot, Tono minta minyak goreng boleh? Minyak goreng. Tono mau masak tapi minyak Tono udah habis. Direbus aja. Eh Tono mau bikin nasi goreng, bukan nasi rebus. Waktu harga subsidi, minyak langka. Waktu harga mahal, minyak melimpah. Ada juga yang nimbun minyak demi cuan. Gak peduli masyarakat di bawah menjerit kesulitan. Jadi yang mereka timbun itu minyak apa rasa kemanusiaan. Manusia itu makhluk sosial yang saling membutuhkan. Harusnya mereka saling membantu, bukan saling menyulitkan. Jadi Tono boleh minta minyak enggak Bang Pot? Dikit aja ya. Ya, 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 ya. Iya, iya. Bawa wadah enggak? Enggak bawa nih. Bang Pot ada wadah gelas kecil enggak? Tono minta minyaknya ya Bang Pot? Iya. Makasih ya Bang Pot. Mana? Bang, boleh nanya enggak Bang? Ah, enggak boleh. Tapi ini judulnya ngobrol sama subscriber, Bang. Hah? Oh iya. Saya Carlos Fernandez. Mau nanya nih, Bang, si Saipul sapi milik siapa sih sebenarnya? Milik Bang Pot atau milik Pak RT? Aku milik rakyat. Tapi aku dari kecil udah tinggal bareng Bang Pot. Kesel kali lah aku, Bang. Di rumah dia disuruh cuci piring, nguras kolam lele. Terakhir rumahnya jebol, aku disuruh ngaduk semen. Hah? Eksploitasi sapi nih kau namanya, Bang. Aku laporin Hotman Paris nanti kau, Bang. Apa sih, Pul? Tapi lu betah kan tinggal sama gua? Enggak bang, aku pengen ngontrak rumah sendiri. Ngontrak rumah yang ada kolam renangnya. Buat apa? Buat miara lele! Pertanyaan kedua nih bang, si monyet beli di mana bang? Harga berapa? Lu
bisa dibeli? Biar gini-gini aku monyet, bukan sembarang monyet. Cakep. Bukan pantun. Aku ini spesial, beda sama monyet lain yang bisa seenaknya kalian beli. Aku punya harga diri. Berapa? 20 ribu. Ada 20 ribu nggak? Ah nih, asok bawa pulang. Yuk pulang, rumahmu di mana? Bang, woi, aku Nurul Aini, mau nanya nih. Nanya apa? Bang Pat pernah nggak kentut pas lagi record? Terus pernah nggak dimarahin tetangga pas record? Hah? Kentut pas lagi record? Nih, gua rekaman di ruangan kecil segini nih, coba lu masuk. Nah, kalau gua kentut, boro-boro bisa record, yang ada keburu mati suri. Ah, berbusa-berbusa deh tuh mulut, kayak kepiting bakau. Terus pernah nggak dimarahin tetangga pas record? Kagak, selain ruangan gua pasang peredam, tetangga gua anggota DPR. Kan gua rakyat kecil, jadi suara gua nggak kedengeran. Assalamualaikum, Bang Pot. Waalaikumsalam. Siapa nih? Aku Arhan Zaki Ramadan. Gimana, Zak? Kalau bikin animasi, Bang Pot pakai handphone atau laptop? Laptop. Terus pernah nggak, Bang, bikin animasi malah ketiduran? Bang, aduh, dia emang gitu. Jangankan pas bikin animasi, pas ngobrol aja dia bisa ketiduran. Kalau udah gini gimana, Bang? Nih, kita kubur aja. Kubur Bang Pot? Kubur kamu. Kenapa saya, Bang? Bang, woi! Bang Pot, weh, gua Hafiz Fadilah. Gua mau nanya serius nih, Bang. Nanya apaan? Duduk sini dong, biar enak kita ngobrol. Bang, bagaimana caranya agar konsisten pada suatu konten? Hah? Konsisten? Gimana ya? Pertama pilih konten yang benar-benar jadi hobi atau passion kali. Jadi pas proses bikinnya kita enjoy. Konsisten itu kan ngelakuin hal yang itu-itu aja di waktu yang panjang. Jadi kalau pengen konsisten ya cari konten yang kita bisa menikmati proses bikinnya. Kan jadi nggak beban tuh kita yang ngelakuinnya berulang-ulang di waktu yang entah sampai kapan. Terus bagaimana cara menjaga konsisten itu? Tantang diri kita sendiri buat bikin deadline, misal 3 hari sekali. Nah, itu yang bikin kita jadi disiplin. Yang paling penting sih mesti paham dulu, kalau konsisten itu syarat mutlak buat sukses dalam hal apapun. Kalau mau sukses ya mesti konsisten, fokus di satu bidang, tekuni, pelajari, perbaiki. Lama-lama bisa jadi keren di bidang itu. Konsisten itu sama kayak ngasah pisau. Ngasah pisau? Iya, ini pisau tumpul ya. Asah nih, konsisten lakuin berulang kali. Asah, 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 cing, jadi tajam. Paham kan? Paham. Sekarang tahu kan lu mesti ngapain? Tahu, Bang. Mesti ngasah pisau kan, Bang? Hai Bang Pot, aku Lazo Animation. Aku belum nanya apa-apa. Oh, lu mau nanya? Kirain mau langsung dibuang ke jurang. Enggak, mau nanya nih. Apa? Bang, bagaimana caranya di awal buat channel YouTube supaya channel kita rame dan ada yang nonton? Sebagus apapun SEO kan pasti kalau channel kecil mesti kalah saing sama channel besar. Gimana ya? Kalau cuma ngandelin SEO dan diem di YouTube kayaknya bakal lama bet penonton nambah, subscriber nambah. Traffic itu penting buat perkembangan channel. Traffic itu lalu-lalang viewer masuk ke konten kita. Kalau trafficnya bagus, bakal nyenggol algoritma YouTube. Jadi YouTube rekomendasiin video kita ke beranda orang tuh. Nah, masalahnya kalau channel baru kan trafficnya nggak ada tuh. View cuma 50, 100. Kalau udah gini kita butuh pihak ketiga buat datengin traffic. Upload lah di medsos, Facebook, IG, TikTok. Traffic yang lagi kenceng dan gila-gilaan sekarang ada di TikTok sama Reel IG. Di situ semua orang ada kesempatan dapat view gede. Nggak peduli akun besar, akun kecil. Kalau karya kita menghibur, pasti mereka bakal datang ke channel YouTube. Datengin traffic lewat jalur sosmed atau aplikasi video lain. Menurut gua juga ada dua hal yang bisa naikin traffic. Konten yang menghibur sama rajin upload. Jadi mesti konsisten rajin upload tuh. Makin sering upload ya makin bagus. Gua sendiri usahain seminggu upload 3 kali. Wah, kalau gua sih bisa tiap hari upload, Bang. Nah, mantap tuh kalau bisa tiap hari. Konten lu apa? Sama kayak Abang, animasi. Iya, animasi apa? Animasi potun. Aku re-upload video-videomu, Bang. Anak setan lu ya. Susah-susah bikin konten lu main re-upload doang. Bang, sabar, Bang. Sabar. Sabar-sabar pala lu mau ketek semam. Capek-capek gua bikin re-upload doang. Awas, ya, awas nih. Makan nih. Bodoh! Siapa biadab?